Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay, hari ni my agak excited sebab tak sabar nak tunjukkan korang macam mana nak ikat square knot. Okay, let's get started. Okay, untuk projek kali ni, kita hanya menggunakan 3 tali. Okay, yang pertama 20 cm, yang kedua dan yang ketiga adalah 100 cm. Kedua-duanya, dan kita lipatkan 2. Okey, macam biasa kita lipatkan 2 dan dapatkan dia punya bahagian tengah. Alright, jom kita mula. So, mula-mula sekali korang boleh buat lux head knot. Okey, begini. Dia kena gunakan 2 tali macam ni. Okey, kemudian korang boleh ikatkan satu persatu macam ni, dan lagi satu.